Lu sih coy, pakai acara mampir ke pemain segala. Kan gini akibatnya, telat sama dihukum. Kok lu nyalain gua sih? Jelas-jelas lu juga sih, ngapain coba tuh ngasihin pisang isi cabe? Ya gua kan jadi sakit perut. Ini tur dulu lah gua ke pom bensin. Kok lu pengen nyalain gua sih? Kan lu yang salah. Bentar. Kalau cuma misalnya kita telat, gak mungkin dihukum kayak gini. Lu juga sih bikin masalah. Emang gua kenapa? Lu tuh ngunci ruang guru. Coy, gua kan ngunci ruang guru itu supaya mereka itu pada gak keluar, coy. Biar kita itu gak ketahuan telat. Ini itu demi kebaikan kita bersama, coy. Aduh, panas. Wah, lu sih yang salah. Kok gue? Lu lah. Kok gue sih? Lu. Udah, kita belum salah kita. Kita sih enggak mau gua lu. Lu. Lu sih yang banyak ngomong. Ngoceh mulu. Risik. Kok disalah-salahin? Lu juga ngapain ngajak gua ngobrol? Kok gua sih? Lu sih bawel. Masih ngobrol aja. Mau di-strap lagi. Wow. Bro, lihat ke bawah. Ada sesuatu. Apa sih, coy? Lihat ke bawah. Mana? Ada sesuatu. Mana? Ke bawah sini, woi. Itu apaan, coy? Tahu. Apaan tuh? Cita coy! Iya coy, ini surat cinta dari Sania coy. Ternyata coy, dia diam-diam suka, sayang, cinta sama Abang Rambo coy. Aduh Sania. Coba-coba, sini-sini gue baca. Ini gue rasa nih, ini pasti buat gue nih. Dari Cici buat gue. Cici gimana sih coy? Ini gak mungkin buat lo coy. Ini surat buat gue coy, dari Sania. Coba coy, kita sama-sama baca lagi, oke? Dear sayang, semoga surat ini bisa mewakili isi hatiku yang selama ini terpendam. Kamu yang keriting dan sering jahil di sekolahan, membuat aku semakin sadar bahwa kejahilanmu itu adalah untuk menarik perhatianku. Dan kini aku merasakan getaran perhatianmu itu. Tuh kan coy, gua bilang apa coy? Ini pasti surat cinta dari Sania. Siapa lagi yang keriting dan jahil kalau bukan gua coy? Rambo. Woi, melek woi, gua juga keriting jahil barengan sama lo, gimana sih lo? Coy, keriting itu juga coy. Rambo, ocoy, dia. Menurut kamu tren anak sekolah menulis surat cinta itu kayak gimana sih, Monique? Menurut aku sih cenderung menurun. Sebab ada hal baku dalam menulis surat yang membuat siswa jadi malas. Seperti membuat kepala surat, isi surat, dan kalimat penutup. Wow! Hari gini, pas pakai surat cinta, udah gak zaman keles. Hari ini, kalau misalnya mengungkapin perasaan itu, kan bisa lewat BBM, Line, WhatsApp, Instagram, banyak loh sebuah surat cinta. Betul. Kemarin aja Nabila ngungkapin perasaan Nabila, tau gak lah kapan? Lewat Telegram. Hei, seru banget sih kayaknya. Pada ngomongin surat cinta ya? Gimana tuh cara bikinnya? Apanya yang seru? Gak ada yang seru kali dari surat cinta. Mau ngapain?
ngungkapin perasaan itu, lo bisa lewat sosial media, instant message. Ya nggak perlulah pakai surat cinta segala. Apalagi kalau ngirim instant message-nya sambil minum kopi Instagram. Surat cinta itu walaupun cara lama, tapi romantis. Sebab dengan cara lama, orang bisa membaca dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi, gak usah bahas soal surat cinta. Gak penting. Lagian juga udah gak zaman careless. Yuk Nabila, udah waktunya ngemil. Bye! Surat cintaku yang pertama, sekarang udah enggak zaman. Sekarang zamannya emailan, BBM dan WhatsAppan. Telegram. Jadi sebenarnya surat cinta itu masih bagus ya untuk ngungkapin perasaan. Iya, apalagi kalau kita kaum cewek dapat surat cinta. Itu rasa romantisnya tuh selangit. Jamila. Surat buat kamu. Oh. Wow, surat buat aku. Kamu baik banget, Yanto. Iya. Emang itu surat apaan? Ini surat cinta, ungkapan perasaan aku untuk kamu, Jamila. Oh. Emang perasaan kamu gimana sama aku? Aku sayang banget sama kamu. Oh. Jamila, itu suratnya kenapa dipeluk-peluk? Itu tuh surat pinjaman ruang UKS untuk latihan PMR. Udah, aku pergi dulu ya. Surat cintanya Jamila, sebelum tahu caranya gimana nulis surat cinta, bagusnya sih lu tuh siapin lu kertasnya, kebetulan gua jual. Tommy, nyamber aja deh kayak bensin. Apa? Lu butuh bensin? Tenang, gua juga jual, nih. Aduh Tommy, kalau kertas kayak gitu juga aku juga punya. Jamila, tapi kertas gue itu beda. Dari warnanya aja, orang udah suka. Belum dibaca, orang udah cinta. Wow, bagus juga. Kalau gitu aku mau beli dong. Oke, nih 5.000 satenya. Oke, makasih ya. Monik, ayo. Katanya kamu ngajarin aku buat surat cinta. Oke, sekarang kamu siap-siap tulis ya. Pertama-tama, kamu harus membuat kepala surat yang berisi tentang salam dan ditujukan untuk siapa surat itu. Ingat, kalimat harus jelas. Contohnya, kepada yang terhormat, yang aku kagumi di tempat. Yang kedua, kamu harus memberikan isi maksud tujuan kamu menulis surat. Contohnya, bahwasannya dengan surat ini saya nyatakan. Aduh Moni, aku minta buatin surat cinta, bukan surat resmi. Ih. Coy, gimana caranya coy ya supaya kita tahu siapa yang nulis surat ini?
Gimana kalau kita minta pertolongannya si Monique? Setuju. Eh, Monique, lagi sibuk gak? Biasa aja. Bagus. Aku tuh mau minta analisa pintar kamu. Analisa apa? Gini, Mon. Gua minta pendapat lo tentang surat ini. Menurut analisa aku, ini adalah surat yang sobek. Monique, kalau sobek aku juga tahu. Maksudnya tuh, itu ditulisnya sama siapa gitu. Dibuat-buat siapa gitu. Buat aku atau buat Rambo. Ya mana aku tahu. Ini surat tuh separo, sobek lagi. Ini sobekannya dari aku. Coba analisa lagi. Menurut aku sepertinya surat ini ditulis oleh orang yang sedang jatuh cinta. Coy, gua yakin coy, kalau surat ini yang nulis pasti Sania. Soalnya dari tanda bacanya coy sampai tulisannya itu rapi coy. Ini kan tulisan Sania, gue yakin coy. Hei, mimpi aja lo. Jelas-jelas orang yang suka kegiatan nulis-menulis itu di sekolah ini hanya Cici. Nah, berarti berarti dia yang nulis surat ini buat gue. Enggak. Gua yakin, pokoknya yang nulis surat ini pasti yang Sania. Cici! Sania! Bebek Cici! Ayang Sania. Iya, kenapa bilang gak? Enggak. Ya, yaudah deh. Kasih ya. Iya. Tukang, gua bilang apa coy? Pasti Sania itu ada apa-apa sama abang kamu. Oh coy, kita ketemuan ya pulang sekolah. Aku mau tanya-tanya sama kamu. Mau nanya-nanya soal apa Cici? Udah deh nanti aja, bye. Itu kan itu. Pasti dia mau nanya-nanya soal surat cinta yang tadi dia kasih. Gak mungkin. Gua yakin banget kalau surat ini ditulis sama Yayang Sania. Bebek Cici. Yayang Sania. Bebek Cici. Yayang Sania. Menurut internet, pengirim surat itu bisa diketahui dari pulpen yang digunakan saat menulis surat. Hah? Serius lu, Tom? Serius lah gua, masa gua bohong? Tom. Menurut lo, Tom, surat ini ditulis sama siapa? Sebelum tahu ini tulisan siapa, ada baiknya kita harus tahu pulpen yang digunakan. Ide yang bagus tuh. Ide. Ide yang bagus tuh. Berarti kita dapat mengetahui siapa yang nulis surat cinta ini dari pulpennya kan? Boleh juga, Tom. Tom, menurut lo, surat ini pakai pulpen apa? Ya kita harus cobain dulu lah pulpennya satu-satu. Nih. Jadi sini cobain. Bayar dulu dong. Apaan sih? 5.000 satunya. Ambil cobain. Pegang. Lu yang pegang, gua yang cobain. Cobain. Terakhir nih. Nah, ada yang sama. Ini nih. Kalau pulpen ini, gua tahu nih siapa yang beli sama gua kemarin. Siapa? Siapa? Sania. Tuh kan, gua bilang juga apa? Pasti Sania. Tapi
Cici juga beli. Tapi berarti kita juga belum tahu dong siapa yang nulis surat itu. Lu lihat aja dari warnanya. Boleh juga coy, kita lihat dari warnanya. Oke coy. Biru warnanya. Eh Tommy, kemarin Cici beli pulpen warna apaan? Biru. Yes. Cihuy. Tapi Sania juga beli warna biru. Hai Jamila. Hai Yanto. Yanto. Ada apa Jamila? Begini Yanto. Hai Ketosin. Gimana pendapat kamu tentang kebiasaan menulis surat di sekolah kita ini? Menurut aku itu kebiasaan yang baik. Aku juga sering menulis surat. Surat? Surat buat siapa Yanto? Nih ya, surat buat kepala sekolah mengenai kegiatan OSIS dan juga meminta dana OSIS. Sama-sama. Oh iya Jamila, tadi kamu mau ngomong apa? Iya Yanto, jadi Sania. Cici. Sania. Cici. Sania kan? Cici kan? Bukan Yanto. Sania. Cici. Sania. Cici. Terus Jamila, gimana tadi yang kamu ngomongin? Oh iya, jadi begini ya. Gimana Yanto? Hah? Gimana apanya? Tumben ya, suara bel sekolah kita kenceng banget. Oh iya Jamila, aku masuk kelas dulu ya, ini udah bel. Surat wasiat? Hai Sania, maybe baby, honey. Sania, aku mau ngomong dong sesuatu sama kamu. Kamu tahu nggak? Masa dari kemarin, Ocoy masa ngeyel banget. Katanya surat cinta yang kamu kasih buat aku itu, masa buat dia? Hah? Surat cinta? Iya, surat cinta yang kamu kasih buat aku. Ih, Rambo, kamu tuh ger banget tau nggak? Aku tuh gak level sama yang namanya surat cinta. Karena yang bikin surat cinta tuh pasti orangnya jadul. Aku tadi lihat orang-orang yang ngantri bikinin surat cinta buat aku. Berarti ini dari Cici. Cici, aku minta maaf ya. Aku itu kurang peka ngerespon surat dari kamu. Ini tuh semua murni gara-gara Selambo. Dia itu kegeran kalau surat itu dari Sania. Surat apa sih, coy? Basi tau gak sih? Aku tuh gak pernah bikin surat cinta. Tapi aku bikinnya artikel, oke? Okay? Bye. Udah, gila. Pulang yuk. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatimu. Sakitnya tuh di sini, ditolak cewek mulu. Sakit, sakit.
sakit rasa indah. Coy, gue minta maaf. Iya, yeah, gue juga minta maaf ya. Walaupun lo yang salah sih. Kok gue yang salah? Lo yang salah. Lo. Oke, fine. Besok-besok gue gak mau berangkat sekolah lagi bareng lo. Oke, fine. Bodo amat. Gak kenal lagi. Iya, lagian cuma gara-gara surat cinta aja sampai ribut gitu. Nih ya, lebih baik kalau dengan cara nyatain langsung, nggak pakai surat-suratan. Itu lebih baik. Apa Jamila? Enggak kok, ini cuma surat pinjaman buat uang pas PMR doang. Diremes sih. Iya, ntar aku mau buat yang baru lagi. Dulu ya, aku mau pulang. Bye. Ada-ada aja teman-teman kita ya. Pulang yuk. Itu kan surat aku buat penjaga kantin. Ya. Kok sobek? Pak, mau beli selotip?